Hai guys, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube-nya Arif Rinaldi 94. Terima kasih. Subscribe. Sementara sudah satu semifinalis yang memastikan maju ke partai semifinal yaitu tim Gangger. Saya mendapatkan penerangan untuk pencahayaan alami ini untuk jalannya adu tendangan penalti. Gimana regulasi dari adu tendangan penalti yaitu 5 penendang normal. Namun apabila di 5 penendang normal masih terjadi skor yang sama, baik yaitu 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, dan seterusnya, maka akan ditentukan dengan 1 penendang sudden death melalui undian koin toss. Ada yang menjaga dan juga ada yang menendang untuk penentuan terakhir yaitu tendangan sudden death. Alvin Danuari pemain Borneo. Dan nanti yang dapat ini sebuah tendangan pertama di luar rendah. Sari dapatnya Alvin. Pemain muda yang dilirik oleh Borneo FC. Pemain asli dari Trusmi. Pelayan ini. Untuk flash kamera jangan dinyalakan. Untuk flash atau bris kamera jangan dinyalakan. Mohon untuk konsentrasinya. Untuk pengertiannya kita sama-sama nantikan api. Konsentrasi mana yang menjaga gawang Rahmat Adnan. Kali ini angka pertama untuk Losari diciptakan oleh Alvin melalui tendangan penalti. Dan Bapak Kapanan untuk memberikan pengertian jangan sampai melakukan yaitu lampu flash atau blitz kamera. Kita nantikan penendang pertama tampaknya yaitu si Donald yang menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Donald. Pemain dari tim Gama, striker dari Gama akan coba dilakukan dan kali ini tampaknya Rizky Donald jadi penjaga gawang dari Losari. Rizky coba dilakukan oleh Donald. Kemanakah Donald mencari teman anda langsung harus saja Donald dengan mudah mengasuh Rizky. Kita sama-sama nantikan kali ini penendang kedua dari tim Losari ada Gogong tampaknya yang menjadi penendang kedua dari tim Losari. Gogong kita nantikan Gogong. Pemain asal Kuningan kali ini Gogong pemain pengganti dari tim Losari menghadapi penjaga dalam pas. Kita menantikan tampaknya pas menghadapi Gogong akan coba lakukan tendangan dari Gogong. Mudah mengecoh. Kita nantikan tampaknya kali ini tim dari Gama penendang keduanya yaitu Il Capitano Arai. Penendang dari Gama Arai kali ini akan coba melakukan tendangan. Kembali tugas dari Rizky di bawah Mister. Penendang kedua dari tim Gama Arai. Il Capitano dari Gama Arai coba beberapa langkah, ada sekitar 6-7 langkah. Lakukan ancang-ancang Arai. Kemana ke arah tukang tendangan kali ini Arai bersiap-siap sambil bersigerak dia. Kasih lakukan kali ini. Gagal ditebak oleh penjaga gawang Rizky. Penendang yang kedua tadi kita sama-sama nantikan, inilah penendang yang ketiga dari tim Losari. Kepentis satu keuntungan bagi tim Losari karena gagal seorang penendang dari tim yaitu Gama. Dan penendang ketiga dipercayakan coba oleh Heru. Penendang dari tim Losari. Pemain pengganti juga tampaknya Heru. Kembali dihadapi oleh Pras. Jaga gawang dari Gama. Heru. Tampaknya kali ini menambah angka. Penendang yang ketiga datang tampaknya playmaker. Dua dari tim Gama.
akan lakukan tendangan kali ini pula. Kemanakah akankah kembali bisa ditebak oleh Rizky ataukah bagaimana? Sama-sama kita nantikan saling tersenyum nampaknya antara Dula dan Rizky. Kita menantikan nampaknya Dula ancang-ancang ada sekitar 5 langkah atau 6 langkah. Rizky kembali dari garis kiri Rizky coba menghadapi Dula dan kita lihat sayang walaupun terdebak namun Dula meluncur masuk. Dan kali ini penendang yang keempat dari tim Losari, Cakap Dewa yang terkena kartu kuning pada pertandingan normalnya. Kita nantikan Cakap Dewa akan coba melakukan tendangan Mang Dewa dari kuningan. Kita sama-sama nantikan Dewa mencari kemanakah kali ini untuk penempatan bolanya. Coba dilakukan oleh pas menghadang tendangan dari Mang Bewok. Bewok. Lagi menjebol dan kali ini tendangan dilakukan oleh tampaknya Boma dengan catatan apabila akan Boma bisa asyik tim dari Losari yang tentunya memenangi pertandingan. Tugas dari Kang Boma untuk coba melakukan tendangan kali ini. Sekali lagi apabila Mang Boma ini tidak berhasil maka tentunya kemenangan untuk Losari. Kita sama-sama nantikan Rizky Boma dihadapi oleh Rizky. Kita nantikan tampaknya Rizky Boma dan masih ada kesempatan penendang yang kelima dari tim Losari. Kembali dengan satu catatan apabila yaitu tugas dari sang azan masuk tendangannya maka jelas untuk Losari yang memenangi pertandingan dan bertendang yang kedua tidak bisa dijalankan dua satu ke tentunya sudah tidak akan melampaui. Sama-sama kita nantikan saudara penonton tampaknya kali ini Jang Adam yang akan melakukan tendangan. Sebenarnya apabila Adam berhasil melakukan ya untuk putus sebelah timur mau dibuka. Kita nantikan Adam buka seberat untuk penenang terakhir dari tim Losari. Apabila Adam berhasil memasukkan berdengar maka tim dari sana kita sama-sama dengan Adam. Adam. Dari berapa? Dengan demikian, jangan sampai selamat jalan.